Halo, selamat datang di Kebaya Larasati. Desain kali ini menampilkan kebaya untuk pengantin berwarna putih dipadu dengan songket. Bagian atas diberi dengan tile polos dan semua brokatnya dipayet full. Seperti ini tampilan bagian depan dari kebaya. Seperti ini tampilan dari bagian belakang kebaya dan pada bagian punggung diberi dengan tile polos yang dipayet dengan berbentuk tali daun. Selanjutnya kebaya ini dipadu dengan songket dan dilengkapi dengan selendang yang diberi dengan roncang pada ujung dari selendang ini. Selanjutnya tampilan dari selendang ini dapat kami perlihatkan sebagai berikut. Seperti ini tampilan dari bagian roncian selendang, yaitu berbentuk segitiga dengan dua warna. Tampilan yang sangat elegan yaitu perpaduan antara kebaya putih dengan songket merah dan dilengkapi dengan selendang yang diberi dengan roncian sehingga menambah keindahan dan elegan dari kebaya ini. Seperti ini tampilan dari selendang songket merah yang diberi dengan roncian dan ronciannya sangat indah. Khusus untuk roncian ini, saya akan buatkan videonya untuk memberikan rumus dari roncian ini. Selanjutnya saya ingin memberikan sampel atau contoh bahwa kebaya tersebut jika dipadu dengan rok bridal seperti ini tampilannya. Selanjutnya ini akan dipakai pada waktu saat pemberkatan ataupun pada saat resepsi. Di mana songket dan selendang dilepas, kebaya dipertahankan lalu diberi dengan rok bridal dan seperti ini tampilannya sangat mewah. Dengan modal seperti ini, maka biaya akan dapat ditekan. Jangan lupa subscribe, komen, like, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Instagram kami, Kebaya Bayi Larasati. Terima kasih, sampai jumpa. Salam!